Persoalan Laut Cina Selatan seolah menjadi medan dari adu kekuatan antara dua negara adidaya di dunia, ya, Cina dan Amerika Serikat. Kendati Amerika Serikat begitu jauh dari Laut Cina Selatan secara geografis, tetapi mereka punya banyak pangkalan militer di negara sekutu di sekitar Laut Cina Selatan. Cina pun terus berupaya mempertahankan wilayah perairan tersebut, sementara Amerika Serikat menilainya asertif atau terlalu ngotot tanpa melihat negara di sekitar Laut Cina Selatan. Konflik internasional yang terus memanas ini disebut Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UGM, Mohtar Masud, sebagai Great Power Politics. Namun, Mohtar menilai apa yang dilakukan Cina dan Amerika Serikat sudah sewajarnya, mengingat kedua negara saling mengejar kepentingan nasional masing-masing. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam persaingan atau rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat pada isu Laut Cina Selatan? Ambisi Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan seolah kembali mengingatkan kita pada masa-masa Amerika Serikat melawan Imperium Eropa di era 1823. Mohtar melihat Cina yang berupaya keras untuk memperluas kekuatan dan wilayahnya sebagai sebuah bentuk kebangkitan kekuatan. Jika dua abad yang lalu perebutan kekuatan terjadi antara Amerika Serikat dan Eropa, kini antara Cina dan Amerika Serikat. Mohtar pun menyematkan terminologi jagoan silat baru kepada Cina yang tengah getol menunjukkan taringnya. Lantas, mengapa Laut Cina Selatan? Untuk mencapai kebangkitannya, Cina membutuhkan ruang aman yang lebih luas, termasuk Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan seolah menjadi halaman depan Beijing, sekaligus menjadi akses utama berlalu-lalangnya distribusi energi dari Timur Tengah. Nilainya pun tak main-main. Dalam setahun, total nilai perdagangan yang tersalur melalui jalur itu mencapai lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat, atau sekitar 80.284 triliun rupiah. Sementara itu, Cina disebut risih oleh banyaknya kapal-kapal militer asing, terutama kapal Amerika Serikat yang berlalu-lalang di Pasifik dan Laut Cina Selatan. Untuk itu, Cina pun terus menunjukkan niatnya mengeklaim sebagian besar Laut Cina Selatan demi melawan pengaruh asing di sekitar wilayah itu. Tapi, niat Cina untuk memperkuat kekuatannya dengan berusaha menguasai Laut Cina Selatan tentu mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama dari Jepang. Bentrok antara Cina dan Amerika Serikat begitu terlihat dari konflik sengketa yang melibatkan Taiwan. Taiwan, yang kedaulatannya tidak diakui Cina, mendapatkan satu-satunya dukungan dari Amerika Serikat, baik dukungan persenjataan maupun dukungan politik. Kedekatan Amerika Serikat dan Taiwan di tengah rivalitas dengan Cina tentu membuat Beijing geram. Campur tangan Amerika Serikat di wilayah itu tidak berhenti sampai di situ. Sejak era Presiden Joe Biden, Amerika Serikat terang-terangan membangun aliansi yang kuat dengan sekutu-sekutunya di wilayah itu, seperti dengan Jepang, Filipina, dan lainnya. Untuk itulah, hingga kini, dua kekuatan itu seolah saling memamerkan kekuatan dengan menggelar latihan-latihan perang di sekitar wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.